Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Warga Mas Koplo Malu Pemirsa. Aku memang kadang rondo pesan telu rondo pesan tuku bensin nang SPBU kene Mbak Romo. Soale nang kapan ki gak ono SPBU. Yo bensin eceran mana pemirsa. Tur aku ki dikandani mae, kon rene mae ki mbancai sapi. Aja nek suro-suro ki dino apa ya? Dino Jumuah. Ini bancai anu pemirsa sapi ben sapi ini sehat tunggu jenis wong desa ini investasi ini sapi pemirsa turlah aku di pesen 5 ek 3 lontong kanggo mbah mbahar mbah kit mbahar adini pak e pemirsa aku di pesen kon gawa no kon ngetan mbahar no, yo. Aku rene mesisan yuk kebetulan yo bensin ku entek pemirsa luwe awet nek tuku nang pom pemirsa. Nganu awet ngono lho. Aku paling ndi lah nang merah nang pasar Kapuan. Ya wis kuwi-kuwi tok nang Jepun yo rong minggu pisan nek Mas Anto mulai ya wis pemirsa. Tak santai-santai dhisik nang kene wis bar kabeh gaweane. Nang pemirsa bancai sapine nek nang kene ngene lho. Iki Tante Deni sing masak, Ding. Nek sing mae iki jangan kades. Kingko aku di peseni mak ekon ngeternon gini. Dek Yula, karo Mbah Ket. Terno pemirsa nengguni Mbak Yula. Eh Rana, Dek Rana. Rana. Tak ngeterno pemirsa. Ki Yula kerja tak terni. Nengguni Mbah Di. Terno lontong Mbak Yula. Kula nuwun. Mbak Din untuk lontong konggone Mbak Deni merah. Gih mbak, monggo mbak. Ayo dek. Sampun mantap. Gih ngetron nenggone Mbak Yola. Gih uang ini kerja pemirsa. Kebari kita ngetron nenggone Mbak Ket terus pulang. Ya dek ya. Saya aku setekan omah. Iki genku, gini Mbak Har tak wehne pemirsa. Pitik kudu lah. Cucu mangan jajan ben meneng wong aku liwat kene. Cedak kok pemirsa. Rusak kene pemirsa. Eh, rewang pemirsa. Cek tak salah kene ae. Ini gak ono. Pemirsa, Bahar tadi tukang masak. Biasanya nek kene anu baca wong ninggal Bahar sing anu sing masak. Ya wis. Alhamdulillah. Diterima iki mau wis ditarani Tante Deni wis batak kena nunggune Mbah Di ya Yola kerja wong Yola mbek Mbah Di kuwi dadi siji nek mangan tak noto tak makan dulu pemirsa tak totoni dhisik kita tahu bisa enggak pilih lontong merah ya kita tahu dulu pemirsa aku ini kini ngonten aku nek bareng ngonten juga gak tak bilang ya pemirsa ada nek saya turun aku ternyata aku udah saya gendang ngonten ben gak ono sing gak ono sing ganggu sayure untungnya sayure iku pemirsa bocor walah untungnya kayak gini aku yang bocor emang gue nimbah sih malah kasa ake kayak pemirsa bocor pemirsa eh kena iku lo kena apa kena bintingnya lontong atau nggak gitu nek gini mbah di mang piye apa gini mbah bahar bahar lan gak nomah mang nyewangi tonggone iku masak kita masak pemirsa ini tak dua iki tak latane lontongnya kena jangan nah iki lho gemang ngasine kan tak apa tak cabuti lah cucu kadung purek turut-turut
Tiga irontong maet pemirsa. Tak lapane. Kita tojo sih kemang cerita nih. Gua tak coba nih. Sini aku ngene tak ngene wis. Warek pemirsa. Gua tak lebokne Magicom yo. Ben iku. Ben awet. Sini pemirsa. Aku tekan rumah. Panasnya cetar, kayak sedikit ono itu loh, ono acara tanggapan ketoprak, kita itu biasa nih, maaf yo, ono tanggapan besar yang daerah Cabean, tapi aku wedi pemirsa, wibar tiba demo kecelakaan tonggoni mak esin meninggal pemirsa, ya, bisa ono bekas darah ya, Allah, aku sih, mulane ini di pas, Pak Enjepo Godong yo, iya, pas Pak Enjepo Godong. Aku sak tom-tomen ora wani lewat, aku kan jalan satu-satune pemirsa. Terus muka malih badhe diterima sisi Allah, aku rok Pak es cerita wis dikubur ning ini. Jadi aku yo gak ero pemirsa. Mae jare tanggone Mae sing kono. Iki aku pe review lontonge Mae. Wulah. Iki tak cupuk pira mang separo. Terus sampe iki lho tak cupuk separo. Esuk ngene Mbah Bibit kan nganu pemirsa lontong kan gak sewarek bener-bener warek kayak nasi ngono. So aku udah esok mangan sarapan cek mereka sepi es awan pemirsa apa dek nenek duduk sini api kau cek aja jalan ya mohon maaf ya pemirsa kok anak enggak dikasih kok ini ya pemirsa yo buat pemirsa enggak salah paham ini nak aku ngonten anakku tak bilang kadang saurungin enggak gelem sak bari ngonten mungkin ibu iyo mergawe pengen ibunya kadang gelem kadang ora. Terus pemirsa kita review dulu sayur bancai sapi ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasakna wa qina adzabannar. Tara jeneng iki masak apa ayam dhewe seneng ndek pen masak apa ayam dhewe. Mae masak sayur kates. Nang jepeneh ngono pemirsa. Berdoa aku yo. Ini kayak aku nafsu udah gegedak. Wah, bisa mantep. Bukan Mbak Eka ini nek manuk kusa-kusu saking senengnya pemirsa. Maksudnya ini dalam arti mantep nu lo, lesu. Ini Pak E pesen pas mek godong rene ngumbul teli lontong. Seorangnya induk. Nggih Pak. Kan emaknya gak lontong gawe kupak kan isuk pemirsa, isuk meruput. Ya kita ben ketake acara sedekah bumi. Nanggap ketoprak. Mana yo urung mulai iki mang aku liwat. Yo liwat pertigaan bekas kecelakaan itu nggone mak iki. Yo iki ono kabar artis apa? Suamine Jennifer Koppen yo almarhum Mas Dali Wasing muga-muga ana ibadah terima kasih Allah ku yo kecelakaan pemirsa yo pokoke kita berdoa kabeh ku takdir Gusti Allah sak ati-atine yo jenenge. Wis takdir Allah iki kita gak bisa berbuat apa-apa pemirsa. Seperti yo kene harus berusaha ngono yo. Mau jenis ngapa sih kok ada di kalender aku ini gue yang masak tau kadang masak sopir aku ngantuk ki berbahaya pemirsa karena kekuatan utama ini apa mau apa aku cuci tangan dulu yuk aduh lakon alon-alon misalnya kesel ngantuk aku ngono. Alhamdulillah pemirsa
bilang tak mam ben warek terus ndang bilang jujur. Aku kok cemas go dhewe pemirsa mene yo kok sampe sanduk tapi kan jujur kan gak seneng nyebut cah sak mulu yo kadang doyan kadang ora nek lonteng gak doyan menyalah terus gandungane apa kan ngono. Sego. Orang biasa tidak lengkap tanpa kerupuk. Ya karena ini kerupuk Bandung, bahkan apa tidak kasih gue nomor Bandung nama Bandung sejarah ya. Semua ya tak coba siji-siji, contohnya tak manus separuh, kupatnya tak suka separuh. Mari wae nek gak dicekutane gak iso. Aku jek pisan. Coba dicocol enak apa bisa? Belum pernah masih cucu aku misalnya lagi konten. Nak mai metu aku sak audio. Tak kenal kadang aku cari curi dulu bang untuk banter-banteran. Nak ada juga wah. Nak aku tak ngerti wang dia bang misalnya. Kau ni aku yulimatan. Aku tukut teh. Teh kampul bang misalnya. Mbak, kadang ni. Mbak aku sering buat konten belum. Tukone lho Mbak, nang ngliwat ngene kadhe pemirsa itu mbuku dhewe. Kerja melak bos iki ngene. Bos kampul. Mbak tak konten isih nak. Aku lemo. Kuwi tak asli pemirsa. Tak bebungan tah niku lho. Digodhone panci gede. Oh, dia mulai tak tubruk ya. Sabunan tadi. Apa bisa? Aku unta balung. Iyo ndak tak bano sak kowe. Ya Allah pitike tanggoku. Mari ape Jumat aku bisa ape andan ngono tak. Ndang tak ada konten. Terus ngopane jojo. Kalau tarik nang merah niku nganu nek pas tuku bensin, kuwi nganu. Yo kadang tuku nang gone sapa kuwi? Bapak Sen, Mbak Fitri, Mas Dokter. Nek gak ngono nek rame tenanan yo. Nek gak rame tenanan aku nang pom Mbak Romo. Tergantung. Alhamdulillah pemirsa. Yo mohon maaf nek suara pitike yo mengganggu, nek tak gureki bareng neh. Njeluk mangan aku bareng.
terima kasih nang kontenku pokoknya aja lari lakon masyarakat program masyarakat mau aja lari pusing berakupun yang anak-anak bakal sepura wabarakatuh 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 wabarakatuh.